Yang pertama ini ada informasi saudara terkait dengan sebuah gudang penyimpanan ban bekas dan 3 unit rumah di Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang ludes terbakar dini hari tadi. Kobaran api yang membesar membakar sebuah gudang penyimpanan ban bekas, saudara, dan juga 3 unit rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Bandang. Petugas damkar menerjunkan 27 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Sulitnya akses ke lokasi kebakaran menjadi kendala memadamkan api. Petugas harus menarik selang sejauh 10 meter lantaran titik kebakaran berada di dalam lorong yang sempit. Api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara untuk penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan. Jadi yang terbakar di dalam itu gudang penyimpanan ban bekas. Ada rumah? Ada. Berapa unit? Belum. Berapa? 3. Jadi rumah yang terbakar itu 3 unit. Penyebabnya belum diketahui atau apa? Yeah. Penyebabnya apa? Belum diketahui penyebabnya. Nanti kita serahkan ke pihak.